nasib naas menimpa seorang pria bernama Mudor. Saat berkendara di Jalan Gatot Subroto, Barat Denpasar, dia ditabrak sebuah mobil box hingga meregang nyawa. Kanit Gakum Satlantas Polresta Denpasar Ibtu Niluh Tiviasih menerangkan, insiden itu terjadi Sabtu 27 November sekitar pukul 9, tepatnya di seberang SPBU atau sebelah timur Hotel New Gatsu Barat. Kejadian bermula kala korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vision datang dari arah barat menuju timur, sementara mobil box Mitsubishi bergerak di depannya dari arah yang sama. Kemudian pria asal Banyuwangi, Jawa Timur itu mencoba menyalip mobil tersebut dari kanan. Namun, di depannya ada sebuah sepeda motor yang hendak menyeberang ke kanan atau menuju SPBU. Korban mencoba menghindar tetapi tersenggol motor tersebut. Akibatnya, Mudor jatuh ke kiri dan langsung masuk ke roda belakang kanan mobil box. Pria malang itu terseret sekitar 10 meter hingga terlindas. Akibat luka yang dialami, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tidak dapat menyelamatkan nyawa korban. Jenazahnya langsung dievakuasi ke RSUP Sanglah. Tim Bali Express melaporkan.